Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Faisal di channel Tantalus Play. Kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita di series Legend of Mana. Kemarin kita baru saja nyelesain misi ya kan, yang misi Niccolo ya kan, yang dua kali misi Niccolo yang di Geo ya kan. Pertama misi yang misi yang ke Ulcan Mine yang nyari item yang namanya itu ini dia. Aduh, gua lupa inget. Nah, Gator Skin, ya kan? Tentunya kita punya dua dan udah kepake satu. Dan terus kita misi Niccolo lagi yang sama si Christy, ya kan? Gua gak ngerti itu misi maksudnya kayak gimana, tapi si Niccolo kayak nguping gitu. Dia pergi ke Gato Grotto buat nyari herbal buat nyembuhin si Christy. Kemudian dia jatuh ke laut, dia terdampar di Pulau Harbor. Begitu aja terus muter. Gue gak ngerti sih gitu. Oke. Bagi yang belum nonton video sebelumnya, ada di pojokan atas seperti biasa. Oke, sekarang kita akan lanjutkan petualangan kita di set quest. Ya kan? Aduh, ini boot belum beres. Sebenarnya si boot ini ada misinya, teman-teman. Misinya itu gara si Lil Cactus sih sebenarnya. Tapi nanti deh. Misinya. Iya. Yaudah, nanti aja deh. Kita akan pergi ke Geo. Misinya banyak di Geo sekarang. Ke Geo, ke bartender yang ada di Geo. Di sana ternyata ada misi, teman-teman. Setelah gua baca-baca walkthrough, ternyata ada misi di sana. Nah, kita pergi ke bartender. Ke Geo, bartender. City of Cat. Oke. Zin. Kita ke daerah bar. Kita tanya, "Oh, ada Niccolo lagi di sini." Kita tanya yang ini bar. Kok gak ada? Itu doang ya? Oke, kita langsung pergi ke... Kayaknya gitu doang. Kita langsung dapat misi. Misinya nanti mungkin. Oke, kita pergi ke... Ini. Sekarang kita pergi ke Gato Grotto. Ya kan? Ke tempat yang... Kalian ingat gak? Yang ada ini, apa? Di Gato Grotto, di dungeon-nya, ada tempat yang... banyak tong yang di sana, dan Nun juga. Nah, kita tanya Nunnya di sana. Yang benar-benar mulai misinya di sana, bukan di tempat bartender tadi. Cuma ngomong gitu doang sih bartendernya. Nah, kita pergi ke bawah cap. Loh. Tempat ini di mana, gue lupa. Ya udah, kita cari aja deh. Kalau misalkan lama kita skip seperti biasa. Mudah-mudahan cepat. Ayo lo, Among Us. Betulnya kayak Among Us. Bukan. Di mana ya? Gue lupa, teman-teman. Ada tempat yang itu tong. Tempatnya itu tong doang gitu isinya. Aduh, Among Us lagi. Oh, gak apa-apa lah, gampang ini. Door. Door lagi. Aduh, gak kena. Aduh, gak kena. Gak kena mulu. Door. Sip. Di mana ya? Tempatnya itu tong doang, teman-teman. Bukan. Ada sparkling di sini.
Bos punten dong. Bodoh. Aduh. Orang. Biarinlah. Aduh. Animal bomb. Aduh. Mati gak ya? Ejet. Duit lumayan. Dapat ini, dapat special teknik. Okay, tadi apa yang diganti ya? Aduh, triple open chip bagus, beauty multi bagus. Oh, beauty multi aja deh. Kurang hijau, beauty multi. Kita pakai quick breaker with area. Aduh, teman-teman, dimana gue lupa. Coba-coba skill. Betul Putri itu ini. Impus. Lah, gua. R2 kalau gak salah. Jadi gua main pakai stick, teman-teman. Gua kebalik. Apa di sini? Bukan, di mana ya? Yang berulang itu tuh door. Aduh, kemudian ini ini dia katanya salah satu nun. Dapat misi. Oke, teman-teman, dapat misi kita ya kan? Sepertinya udah lah tembus. Tadi tembus gua. Oke. Gak ada sepertinya. Udah kita sekarang balik lagi ke Geo. Kenapa nih, Nicolo? Mabok dia. Ini kalau mabok dia. Wah, kita berantem sama Nicole. Yeah. Ayolah, gue jabanin. Kita lawan Nicole, teman-teman. Lawan Nicole. Bentar. Oke. Kita coba skill baru. Wah, bagus. Langsung meninggal Nicole. Kenapa Nicole? Mabok. Aduh, Nicole mabok. Ini kalau mabok, teman-teman, aduh, kayaknya kebanyakan minum. Aduh, salah. Aduh, nggak bisa teleport ini. Kenapa? Game dulu ya kan, game dulu itu kayak gitu, teman-teman. Satu, nggak ada istilah teleport. Kedua, misinya itu nggak diarahin. Ya kita harus punya inti sendiri. Ya kalau kalian bingung ya lihat walkthrough. Gitu teman-teman, buat game-game zaman dulu itu kayak gitu, gak gampang mainnya. Kalian pikir ini mainnya terus game dulu itu gak ada auto save ya kan. Kalau di emulator kita mainnya pakai ini, pakai save state ya kan. Kalau di sini ya ini kan udah jadi di convert ke PC, developernya udah nyediain auto save sekarang. Tapi untuk tunjuk dari misi ya nggak dikasih sih. Kayaknya itu udah ngerubah apa namanya sistemnya, udah remake jatuhnya. Kalau remaster biasanya
kalau remaster itu biasanya ya grafik ya kan, terus benerin bug-bug yang ada di PS1 dulu kalau ada bug. Kalau gak ada bug ya lanjut aja, paling grafik doang diperbagus, nambahin fitur-fitur kayak misalkan gak ada ini, gak ada apa, gak ada jahatnya gitu, main counter. Oke, sekarang kita ke Geo. Kayak gitu, jadi kalau remaster sama remake itu beda. Kalau remake diganti semuanya, diubah. Final Fantasy 7 ya kan remake, beda banget sama versi PS1-nya ya kan. Ada yang sama tapi ada beberapa yang ditambahin elemennya gitu. Oke, sekarang kita pergi ke bartender. Yang mencoba, ah Nicole ada di sini lagi. Tadi mabok. Oke. Oke. Tadi ada siapa tadi temannya ya? Yang ada di Lumina, kita ke Lumina. Aduh, siapa tadi? Oh, mentor. Mentornya ada di Lumina, kita ke Lumina. Ini gue susah banget kesini. Mentornya ada di Lumina. Kita ke Lumina. Pohon, ya ampun. Gue udah berapa part gak ngecek-ngecek pohon, lupa terus. Kali ini, part kali ini kita cek pohon. Habis misi ini kita cek pohon. Aduh, gue ketinggalan berapa ini ya pohonnya. Kita ke Lumina yang ada di sini nih. Gue inget yang ngajarin kita bahasa Doom. Gear. Can I share interesting story with you? Yes. Yep. You get barrier in your soul. Oh, gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Geo kah? Benar-benar. Tanya lagi. Gak ada clue, no clue. Dapet barrier, yes. Ke Geo lagi ya? Coba kita ke Geo lagi. Kebetulan ya, maksudnya misinya jarang berantem sama bos gitu. Cibut lagi sakit, tapi misinya jarang berantem sama bos. Baru sekali doang kemarin. Lawan ini apa sih? Paus, hiu ya, hiu tapi badannya gurita. Mau clue? Kalau di waktu sih kita suruh ke Duma Desert. Nggak tahu, coba kita cek aja Duma Desert. Gue nggak ngerti maksudnya ngapain tuh kan. Game-game dulu itu ya gitu, game-game dulu itu kayak gitu, nggak ada petunjuk setelah itu. Itu apa kalau kalian nggak baca ceritanya, gue kadang nggak baca omongan orangnya, kadang suka nyasar sendiri. Ini kata waktu bilangnya ke Duma Desert, gue nggak tahu ngapain ke Duma Desert dan dari mana itu petunjuknya. Tadi gue baca juga kita cuma dikasih barrier in your soul katanya. Gitu, gak ngerti, makanya rada-rada bingung. Kita disuruh ke Duma Desert, tapi gak tahu ini kemana ke Duma Desert. Oke. Door. Lumayan lah XP. Oh, ini pet kita dulu.
pet kita yang undead. Aku ambil dong pet. Wih, dapat achievement level 50. Level 50 dapat achievement. Kanan atau kiri, atas saja dah. Enggak bisa ke sini ya? Mati. Satu, dua, udah kena mulu. Tiga. Kita nggak kerasa udah level 50 lagi teman-teman. Nah ini nih bebek buat leveling nih, bebek lumayan nih. Kayaknya banyak banget. Tur. Tuh kan lumayan. 275. Apalagi pakai Forbidden Ring. Loh, kita ke sini. Kita jalan kan nih? Oh, belum mati, belum mati. Belum mati. Iya, dapat. Cili, eh. Lah, kita nyasar kan nih? Udah mati duluan. Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak nyasar deh. Ya mudah-mudahan enggak nyasar deh. Ayo lu. Needle, what needle? Lah? Kayak gini-gini nih, nyacar-nyacar kayak gini nih. Bikin lama video. XP lumayan. Tor, lagi, tor. Dua. Kita nyasar. Nyasar begini nih. Tapi skillnya yang ini yang baru tadi apa ya istilahnya, kurangnya itu lama anak animasinya, kayak impuls. Kalau impuls kan cuma jeder, cuma loncat doang, loncat terjun berdoa dor. Nah iya, kita menyasar ini. Nah, ke atas deh.
Aduh, nggak ada apa-apa nih, gimana? Oh, kita ke Lumina lagi ya? Dan nanya ke si itu. Kayaknya iya. Udah, gue skip lagi videonya. Aduh, lamaan. Kita tanya lagi. Kok nggak ada apa-apa sih? Coba kita ke Geo lagi. Gak terjadi apa-apa. Benar kok. Kita harus ke rumah desa, udah beres. Tri udah ke udah ngomong kok. Kemana ya? Emang harus ke rumah desa katanya. Tapi daerah mana? Daerah mana? Ini kah? Dor. 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 Mana level up? HP. Tapi kemana ya? Di persen. Nggak ada. Sini. Nggak ada juga. Aduh, teman-teman, bingung gua. Kemana ya? Gua penasaran sama ini sih, sama apa istilahnya? Ini, nah ini nih yang kayak gini-gini. Nggak bisa dilewatin ya?
Cuma satu yang kena. Oh, dua. Dua danang ya. Kemana ya? Gak ada event gitu atau apakah gitu? Ini juga nggak bisa dilewatin. Oh, kita pernah dari sono ke tadi. Ada ini kah atau item gitu yang bisa dipakai? Ada. Bingung. Penasaran itu. Buset, apaan tuh? Workship. Ini nggak bisa dilewatin. Cuman dong kita. Berbet ke. Mana ya? Level 100 gue kayaknya di sini. Di level 100 gue di sini. Ini ada lagi bisa dilewatin ya dong. Gimana cara ngelewatinnya? Implos saja lah. Tor. XP tuh buat pet gua. Dia malah ke sini ya, banyak XP. Pegasus Helm. Nyasar di sini, nyasar lagi gua.
Gua kira di sini tempatnya. Lawan beginian. Ah. Masuk ah. Harus mikir kok gua. Ada apa lagi di sini? Lawan tuyul. 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 Ih, bingung gua. Aduh, oke teman-teman, kita coba lagi. Kanan ke bawah. Kanan lawan tuyul. Gak usah di skill lah. Bantai aja. Gila naik lipo apa kali keluar. Ke kanan. Bingung ini sih. Oke, teman-teman. Gue sebenarnya masih bingung sih ini tempatnya kemana. Nah ya. Mic pin dulu gue ambil. Teman-teman ke sini. Ada jalan. Tuh. Buset, muter-muter gua. Sampai bantuan pakai walkthrough nih jalan nyari buka walkthrough lagi mau gimana bingung nemu akhirnya nemu di situ. Udahlah kita keliling kaktus. Oke, kita ke ini, kita cek pohon. Aduh, pusing banget tadi misi sumpah. Kayak gitu teman-teman, kalau game-game zaman dulu gak ada direct, gak ada arah, gak ada, pusing muter-muter. Nah, udahlah yang penting beres misi.
Waste time, bener. Habisin waktu. Aduh, gue ngecek pon dulu dah. Udah ngecek pon, gue bakal misi satu lagi. Di Duma Desert juga lagi misinya. Tapi itu gue, katanya gue harus hapus. Bentar lah, gue ngecekin dulu. Cek pon dulu. Harus ngehapus salah satu pet kita, ya kan? Tapi dapat pet kita nanti. Oh, udah nanti lah, bentar ini dulu gue. Pusing banget gue. Sampai baca walkthrough, gue sampai baca ini, baca nyari di internet, muter-muter jalan, taunya di sini. Carilah untuk mempermudah hidup. Udah berapa part gue nggak ngecek ini ya? Oke, selesai. Small shit, big shit, rock shit, gap him, croc, big shit, lagi, gap him, big shit, small shit, oke. Okay. Oke, teman-teman, kita bakal lanjut lagi, tapi kita misi ini misi dapetin pet sih kayaknya. Oke, kita harus ngehapus, ngejual, harus di kandang kita itu harus ada 4 pet. Oke. Ih, gitu ah. Bisa ya, coba kita lihat bentar yang tadi. Aduh, oh, udah ada 5 tuh pet kita. Ini ya, aduh, gua jual deh, yang jual lah. Soalnya petnya harus ini. Oh, bye-bye sih. Jual. Ini deh, gua jual lah. Ya udahlah. Penjualan hewan, teman-teman. Aduh. Kita bawa pet lagi, kita. Dragon Naga. Level 8 ya? Ya, level 8. Udah, biarin. Kita bawa naga lagi. Kita ke Duma Desert. Duma Desert lagi. Oke, muter-muter padang pasir panas-panas. Ngumpet taunya tempatnya, oasisnya ngumpet. Oke. Bakal banyak yang dekat juga, Duma Desert lagi. Aduh. Mudah-mudahan ada misinya di sini. Harus sendiri kalau nggak salah. Iya, boleh. Itu harus sendiri, lupa gue. Harus sendiri, jangan bawa pet. Harus sendiri. Oke. Okay. Kali ini kita solo. Aduh tuh. Nah, ini dia. Kima. Eh,
Karena dia mau ngalahin si Kima. Wimpy Tanglik. Oke, kita tanya-tanya. Hey, what do you want? Okay, let's go. Okay, jalan sini katanya. Okay, Kima, Kima itu siapa sih? Thor. Thor. Bagus kan nih, Pet? Ini bagus nih, Pet. Kita coba lihat statusnya. Tinggal level 1. Okay. Attack bonus torch. Nah, kita tolong aja lah. Home direction. Ngumpulin dulu, ngumpulin skill. Leduk, leduk gitu. Dan ledak aku juga. Oh, ini kebuka nih, teman-teman. Oh, bentar, gua recruit. Kayaknya ini gak pusing ya. Kuburan aja gak pusing. Minggir. Level up. Oh itu. Waduh. Kanan kiri apa atas nih? Cing lagi gua. Karena kiri dulu deh. Oh, dia gak ngomong apa-apa, Pak. Salah jalan berarti. Kalau dia gak ngomong apa-apa, salah jalan. Iya, kalau dia gak ngomong apa-apa, salah jalan berarti. Oke, kita ke tempat yang nanti. Salah jalan berarti. Dia gak ngomong apa-apa soalnya. Gak ada gempa lagi. Bisa meledak. Atas kali ini, atas, ke atas, ke atas. Oh iya benar. Benar berarti jalannya. Oh bos. Siapakah Kima? Bisa lari gak? Naga teman-teman. Aduh, aduh. Eh? Ya skill, ya skill. Ini gimana sih? Meninggal. Meninggal, 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 meninggal. Aduh, untung gak kena. Ih, gimana sih?
Dor. Gak ada ketebak sih. Pasti meledak. Ih, bentar-bentar skill. Bentar-bentar skill. Tuh, bentar-bentar sih. Ah, gak suka gue. Lalu gue skill aja lah. Gimana sih? Bentar-bentar coba. Oh, kena. Murah banget lah. Dor. Dikit lagi. Ih, musuhnya dikit-dikit skill, dikit-dikit skill. Gak kena-kena gue. Oke, buat gua. Gila. Let's hit. Finish it. Oh, gua butuh let's hit tuh. Simpen let's hit. Ya udahlah, is are your. Bocil ini lawan yang gede, bantung dibantuin. Oke, okay. Masih dulu lah videonya, pusing gua di dunia desert. Oke, teman-teman, kita ke Lil Cactus dulu. Setelah ke Lil Cactus kita closing. Ya kan? What? Talk to him. Sandstorm. Ya. Hampir penuh. Oke, teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tungguin video-video berikutnya dari channel tentang Lusfly, ya kan? Jangan buat tetap semangat, jaga kesehatan, ya kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe. And bye-bye.